Assalamualaikum and hi guys. Hi hampa semua. Okey, kali ni Fiza nak tunjukkan hampa cara nak buat nasi daging utara. Okey, jom tengok macam mana Fiza buat nasi daging tapi Fiza gunakan serbuk sup. Okey, jom kita tengok macam mana Fiza buat nasi daging. Okey, untuk kita nak tumis halia, bawang putih, bawang kecil, ni hampa sup Fiza guna Faiza. Hampa boleh guna yang jenis apa pun. Lepas tu ni bahan yang Fiza blender dah untuk tumis juga, lagi sedapkan dia. Bawang putih, bawang besar, halia. Okey, jom kita tengok macam mana Fiza buat nasi daging ala utara. Okey, nasi daging ni okey, tentulah of course kena ada daging. Okey, Fiza dah rebus daging ni. Okey, dah rebus, ayat dia jangan buang, nanti kita nak masukkan sekali dengan beras. Okey, ni daging yang telah Fiza rebus tadi. Okey. Okey, mula-mula kita masukkan minyak. Okey, kita panaskan minyak. Okey. Lepas tu kita masukkan ni bahan tumis kita. Okey. Kenapa tepi minyak tak panas lagi? Okey, kita dah tumiskan bahan-bahan tu, kita bagi kering sikit. Okey, nanti kita masukkan beras, kita akan goreng dalam tu. Okey, jom kita tengok beras dia. Rendam tadi. Okey, okey, basmati Fiza beli kat Maidi ni, sekilo dekat RM8 kot rasa. Okey, Fiza buat setengah kilo ni, tapi sebelum masuk tu hampa kena rendam dulu beras ni. Kalau Fiza, Fiza rendam sejam. Kalau instruction dia bagi untuk setengah jam je lah. Okey, nanti hampa buang ayak ni, lepas tu hampa ambil beras ni, hampa goreng je dalam bahan tumis tu. Okey, dah ni dah kering sikit. Okey, dah pekat sikit. Okey, Fiza masukkan beras. Okey, beras yang kita dah basuh tadi. Sebelum perendam, perbasuh dulu. Okey, kita masukkan beras dalam ni, dalam bahan tumis tu. Okey. Okey, kita kacau. Ni kalau tak ada macam pada poncoh yang siap segera tu, kita just ambil serbuk sup je lah untuk kita buat. Okay, kita bagi nidihkan sikit. Okay, nasi dah dia menidih sikit. Okay, biar dia masuk aroma dalam poncoh dia dalam beras. Okay, kita biarkan dia kering sikit. Okay, sorry lah, Fiza memang biasa lah ketuk-ketuk sudi. Okay, kita biarkan dia kering sikit. Okay, masak nasi ni. Okay, nampak tak ni? Okay, dah kering sikit. Okay, kita nak bubur dalam periuk nasi. Okay, okay. Jom kita tunjuk cara mula kita buat periuk nasi. Okay, okay, kita okay, yang okay, nasi yang kita masuk tu. Okay, kita masukkan agak-agak menumpuk lah. Untuk bawah periuk. Okey, lepas tu kita masukkan. Okey, kita layer dengan daging. Okey, daging yang kita rebus ni. Okey, nampak tak?
Yang ni resipi senang kan. Kalau hangpa nak rasa lemak lagi, hangpa boleh tambah susu jaya ke, santan ke. Tapi kalau tak mau rosak cepat, prefer boleh guna susu jaya. Kalau santan dia macam tak tahan lama lah sikit. Okay, dah layer. Okay, kita ambil lagi bawang ni, layer. Okay, dah buat macam nampak buat macam cake dah. Okay, rasa macam stew jugalah daging ni. Makan dengan ayam asam. Ayam asam tu kami main kat sini, kami main kat poli ayam asam. Kalau kat blok panggil sambal belacan. Okay, ayam asam, letak tomato, bawang besar memang tak pangkat. Okay, layer. Ni ayam yang tak bui daging tu kita masukkan. Okey, jangan buang untuk kita rasa daging dia. Okey, dah siap. Okey, jom kita letak dalam poyuk nasi elektrik dan kita masak dan tunggu siap. Okey, ni dia. Okey, tunggu nasi bidah. Okey, kalau kat utara ni kita panggil, kalau masak nasi kita panggil tanok nasi. Okey, tanok nasi dulu mungkin orang tak ada poyuk elektrik, orang tak nak guna dapur gas. Tapi lah ni dah ada poyuk nasi elektrik. Jadi poyuk nasi elektrik pun kita panggil tanok nasi juga. Okey. Kadang-kadang terkeluklah juga kata tanok nasi walaupun guna poyuk nasi. Okey. Kita tunggu tak sampai setengah jam lah dia dah masak. Okey. Sebelum tu hampa jangan pula duk pi duk buka duk kacau, nanti tekstur beras tu dia yang panjang tu dia akan patah. Okey. Nanti nasi kita nampak tak elok lah. Walaupun memanglah kita nak makan, sepuluh kita nak kunyah, tapi nanti bila kita nak bubur dalam pinggan tu, kalau kita nak hidangkan tu, dia dah nampak patah kan. Sebenarnya kita nak tengok nasi dia yang panjang tu kan, sebab dia beras basmati. Untuk resipi pizza ni, resipi nasi lagi yang simple-simple je, yang pizza tak tahu nak makan apa, macam hari ni macam boring, tak tahu lah, mungkin dah kenyang daging, jadi kenyang gula-gula daging. Jadi kita buat nasi daging dan buat ayam asam. Okey, asam tu sambal belacan lah. Nanti kita tunjuk hasil nasi daging yang telah kita masak. Okey, untuk hangpa yang nak rasa kadang-kadang kalau hangpa makan macam lemak-lemak sikit rasa, mungkin dia bubur susu jaya atau santan.
Ada juga bubur santan, tapi santan dia macam tak tahan lama sangat. Macam Fiza, kalau Fiza, Fiza sucaya, sucaya dia tahan mungkin dalam esok tu boleh makan lagi. Okey, tengah hari tu boleh makan lagi. Macam raya itu Fiza buat nasi daging. Okey, sebab dah tu orang pun dah jemu-jemu gugulai, tak tahu nak idea apa, kita buat nasi daging je. Jadi tahan 2 hari je lah. Tengah hari ni kita makan, tengah hari esok pun boleh makan lagi. Siap berebut lagi sebab adik nak pergi asrama dan dia nak bungkus, dia kata. Hari malam tu dia nak bawa nasi daging. Okey. Jadi simple je masakan ni. Cuma nasi daging dengan ayam asam. Okey, tak payah nak goreng-goreng ikan ke apa ke. Memang yang tu memang dah cukup sedap dan semua dah ada lah. Cuma kalau nak ada dalam kategori, kalau sayur tu kita tambah dry asam tu, kita dah buah tomato, bawang pun. Kalau dalam nasi kita ada protein, ada karbo dah. Okey. Kita nanti jom kita tunggu hari tak akhir dia. Okey. Macam mana aku pun nasi daging yang Fiza nak tunjuk kat hampa, okey. Hampa boleh try kat rumah. Nasi daging utara, okey. Jom kita tengok. Tunggu result dia. Daging Fiza dah siap. Okey, Fiza dah mandi dah apa semua. Okey. Fiza nak makan pula. Okey, ni nasi daging dia. Okey. Okey, berah dia. Okey. Panjang-panjang. Okey, ni. Okey. Sebab tu masa kita masak tu, kita jangan kacau dia, nanti tekstur berah dia akan patah. Okey. Jadi kita nak kekalkan kepanjangan berah ni. Okey. Okey, kita jangan dah masak sikit, dah kerayak dalam poyuk nasi, kita kacau, dia akan patah tekstur dia. Okey. Okey. Ni ayam asam, tomato dengan bawang dah siap dah juga. Okey. Ni. Okey, ni masa kita nak makan nasi daging. Okey. Okey, jom kita tengok. Kita nak makan nasi daging. Okey. Okey, hari ni kampung kita ada kenduri, jadi ada orang bagi acar. Acar kulit limau. Okey, kita makan sekali dengan nasi daging. Okey. Ini. Okey, kita nasi daging kita kita wajib makan dengan ayam asam. Okey. Okey. Kita dah bubuh. Ni okey. Ayam asam. Daging. Buat nasi daging ni sebab senang je. Okey. Ni makan sampai panas ni. Sedap. Okey, kalau hangpa jemu nak jemu gulai-gulai ke, buat pelitaran nasi daging ni. Simple-simple juga. Senang. Kalau dapat daging korban tu banyak-banyak, tak nak buat apa? Boleh buat nasi daging ni. Okey, ni acar limau ke. Ni. Kita dah perlu berapa. Okey. Air ni panas. Jadi kita buat video kat luar je. Kat luar je. Apa boleh terang nasi daging memang senang je. Tadi yang kita masuk setengah kilo beras pas mati ni. Dah dekat penuh. Payuk dah. Okey, macam ni sedap tu. Pasal juga lah sedap. Macam kulit limau. Okay.
Pedas tu, pedas sedap. Tapi tahan lah. Semua kerana menonton video Fiza. Okey, hamba boleh share, like, komen dan subscribe. Okey, hamba boleh cuba buat nasi daging utara. Sedap bahang. Okey. Bye.